Pusatnya Prigipanda. Sekarang kita lagi terminal Diamond Hill Station. Jadi Diamond Hill Station exit C itu langsung ada terminal. Di sini kita naik bisnya itu 96R. Jadi sampai ketemu di tempat lokasi. Ikuti terus keseruan kita hari ini. Jadi kita turun di Pak Tam Chung dan naik Siupa lagi 9A. Antriannya. Ini it's dumb. Aku pernah hiking ke sini. Kalian bisa lihat blok yang aku sematkan di atas. Kalian bisa lihat. Nah, jadi kita masih jalan lewati di belakang bukit itu baru pantainya. Tadi itu rame banget. Dan buat nyampe ke sini itu kita ngantri Siupanya, minibusnya itu ya 1 jam lah. Dan dari situ kita nyampe ke lokasi ini perjalanan 20 menit. Jadi kita masih berjalan mungkin 20 menit baru nyampe pantainya. Semangat. Lihat temanku, belum 5 menit jalan itu sudah ngos-ngosan. Cemen ya. Aku bahagia karena Emon ikut. Dia pengen mandi laut katanya, teman-teman. Aku mau ajak Emon mandi laut. Nah, ye, aku ketemu sapi. Ye. Ih, di depan banyak. Hihi. Di depan banyak. Tapi di telinganya ada sesuatu, mungkin di ciri ya, teman-teman. Bau. Ide, aku ingat sapi bapakku. Aku sering ngembala sapi. Ya kok itu gerak lagi. Itu lah, baru kebuka nih. Kita kok itu menuju ke Longke. Jadi kita mau ke sana, tapi masih berjalan di samping-samping gunung ini. Ayo. Mendekati teman-teman. Hello. Hi. Suruh buka masker. Apa sih ini? Ketamak apa sih ini? Ketanak. Ketanak. Ketamak. Mama.
Di sini ada permukiman. Gak tahu itu pribadi atau apa. Longke. Longke campsite ini. Tuh, kena cari lokasi teman-teman, lokasi buat diriin tenda yang sepi dikit. Karena apa? Karena tenda kita itu tenda anak-anak, jadi malu kalau dilihat. Ku tengah lagi pang pasir lagi, ku tengah pasir lagi. Kayaknya kita akan diriin tenda di sini, teman-teman. Karena lumayan dekat sama kamar mandi dan dekat sama pantai juga. Lokasinya dasar juga. Kolaknya sama ya.
Tenda mau gerak. Nah, tendanya sudah selesai, tinggal kita mau makan siang. Napas di depan tenda itu langsung memandang pantai. Ada mister di sini. Sekali setiap mau. Ay, nagulunok ko. Pati berulak. Kan kompor na no bau. Ano ba hay kompor ngayon? Jadi kita panasin lauk dulu teman-teman. Kasih lihat dulu dong menu-menu apa yang kita bawa. Banyak. Jadi kompornya ada telur, ada mie, ada urap. Jadi kita panasin urap dulu. Nah, ya urap namanya ini. Kalau di arah kalian guys, ikan teri. Ada kopi, ada sambal. Ada kopi, ada daging. Nah, ini kompor saya. Dan kompornya itu bisa nggak pakai kapas, langsung taruh alkohol karena ini kompor alkohol teman-teman. Mau masak apa? Mau panasin urap. Panasin air dikit? Boleh. Dikit ya, sebentar ya. Masukin air sini dulu. Air dah, sebentar. Mana air putihnya? Ini. Di dalam itu soalnya. Jadi ini penyangganya nah. Nah, kayak gini modelnya, bisa diginiin biar tinggi dikit. Ya, jadi bentuknya kayak gini. Oh. Nah, pakainya ini korek. Tuh, emang kenal. Mana? Untuk apa? Kita masak air dulu. Yeay, sudah mendidih. Ya. Jadi kita mau masak masakan apa? Bukan masak sih, tapi membuat olahan daerah, yaitu namanya sepat. Pakai asam jawa direndam, terus nanti ditaruh telur, ditaruh garam, ditaruh apa namanya ini
Nah, ini rempah-rempahnya. Taruh cabai. Ya. Saya nggak makan cabai ya. Apa namanya ini? Kerupuk kulit. Kerupuk kulit sapi, teman-teman. Enak tahu nggak? Jadi rendam ini cukup 1 menit aja ya, langsung kita apinya bisa dimatikan? Bisa. Ini. Tolong dimatikan. Nah, kompor ini kita matikan apinya dulu. Telurnya dibaluti sama. Ye, telurnya 3, aku 2, dia 1. Jadi kita kesini tuh cuman makan, teman-teman. Nikmat banget ya. Ini piknik makan di pinggir pantai. Ngerimbang kang toko dulu. Ini menu yang satu ini tuh khas daerah Sumbawa, teman-teman, enak banget. Kalau yang nggak suka kuah mungkin nggak suka apa menu yang ini. Tapi misalnya kalau suka makan apa nasinya basah-basah itu enak pakai ini. Aku itu mau pakai cabai. Jangan banyak-banyak. Ayam nggak makan cabai. Terus nggak pakai ini sedikit-sedikit? Sepolak aja. Bukan sepolak, sepotong aja. Maaf. Beracun. Taruh garam. Nah, seperti ini. Terus taruh ikan lore. Pitsen Bali, kau nomor roti pitsen? Ini belum pitsen. Kerupuknya. Mantap cuy. Ada pakai urap. Jadi kita masak nasi dari rumah. Nah. Ada sayap-sayapnya. Jadi kita makan siang dulu ya, teman-teman. Jangan lupa baca doa sebelum makan. Selamat makan siang. Kita lihat apa yang akan dia lakukan. Kalian tebak? Angkat istrinya atau angkat kayu itu? Ini. Angkat itu. Pasir. Yes. 1, 2, 3. Wow. Wow. Apa istrinya akan naik? Anda juga. Ada yang buru kayu lagi, teman-teman. Nah, kita udah selesai makan dan udah ganti baju, terus mau foto-foto di pinggir pantai dan mau ajak Kemon berenang. Tadah. Kita pergi. Ya, di pinggir pantai itu ada sapi, teman-teman. Saya mau foto sama sapi. Beda kau suku.
kita lah mau rumbe-rumbe. Ada sapi teman-teman. Nah, mau seruduk itu. Kita mau jalan ke pinggir pantai. Nyonya di belakang, guys. Nya, kepanasan. Kepanasan. Jadi kita mau main air di sini, kayaknya bagus deh.
Matahari mulai tenggelam, teman-teman. Kita bergegas mau beres-beres tenda. Klik nggak kau? Ketunung kira. Ini tendanya orang camping di sini. Ingat di sini. Ini bekas bakar-bakar. Bekas bakar-bakarnya. Tendanya pas di samping kita. Tenda anak-anak kita ini. Dekat bawah kursi itu. Bukain tenda dong. Nah, kita mau jalan pulang. Tendanya kita udah bongkar. Sekarang mau naik bukit lagi, mau tempat ngantri minibusnya. Sekarang makin sore itu makin banyak yang datang camping. Oh, sade. Di lain kali kita camping ke sini ya, teman-teman. Tangga pas naik pas pulangnya itu Masya Allah Bayangkan antriannya sepanjang ini. Kira-kira jam berapa kita pulang, guys? Alhamdulillah saya sudah minta izin sama majikan buat pulang terlambat. Thank you buat teman-teman yang sudah ngikutin channel Miss R dan yang sudah nonton Miss R sampai selesai. Thank you banget. Terima kasih yang sudah mendukung juga, yang harus stay di channel ini. Mungkin saya tutup videonya sampai di sini karena berhubung antriannya panjang dan juga
HP saya itu sudah nggak ada chargernya, jadi saya tutup sambil nunggu juga kelaparan. Dan sekarang udah jam 6 lebih, guys. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. See you later. Bye bye. Masih panjang, sekarang sudah jam 7.